Allah. 9 wisatawan meninggal karena tertimpa pohon tumbang di situs Petabulu yang berada di Sopeng, Sulawesi Selatan. Insiden itu terjadi pada Minggu 3 November sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah. Kejadian berawal saat para korban datang dengan membawa sesajen ke lokasi. Kedatangan para korban untuk berwisata sekaligus berniat membayar hajatan bersama keluarga. Lalu saat hujan disertai angin kencang melanda wilayah itu, terdengar petir dan kilat menyambar pohon besar tempat para korban melakukan sesajian. Akibatnya, beberapa tangkai pohon roboh dan menimpa pondok yang ditempati para korban. Para korban dan pengunjung lainnya langsung berhamburan. Namun, 9 orang tak bisa menyelamatkan diri hingga dinyatakan meninggal. Sedangkan 8 orang lainnya terluka dan dirawat di rumah sakit.